sana kau tertawa, kau bahagia. Cobalah sejenak sabar menanti. Tunggu aku pulang bawa sebuah penawar lara. Ku lakukan semua ini untukmu, agar kita bahagia untuk selamanya. Aku lelah ku terbiasa, sakit ku terbiasa, semua untuk kamu. Tak mengapa perlu ku berjujuran, sakit pun ku acuhkan, semua demi demi kamu. Angga Chandra. Yos Bra. Brengoy banget. Single ini berarti single kedua ya? Single kedua. Sebenarnya sih udah banyak singlenya. Iya. Benar enggak sih? Dari sebelumnya sih. Iya kan? Yeah. Tapi buat Angga Chandra ini adalah single kedua. Single kedua dari aku pas solo. Pas solo ya? Mm-hmm. Gimana rasanya ngeluarin dua single yang cukup bersuara? Rasanya beda, Manji. Apa? Rasanya beda. Beda ya? Jadi, pas manggung tuh kan ketika bawain lagu orang, orang nyanyiin lagu orang, bukan lagu kita sendiri, walaupun kita yang bawain tuh rasa kayak nggak enak banget. Beda. Jadi, ya? Bawaannya tuh sekarang pengen rilis banyak lagu kita dan bisa dinyanyiin banyak orang. Semoga bisa ya. Bisa. Nah, gue kan waktu itu bikin di IGTV gue tuh. Ya walaupun bagusan lo sih nyanyinya. Gua tahu itu lu lagi enggak fit. Iya. Yeah. Tapi demi support teman ya. Iya, yeah, benar. Nah, kita saling support ya. Iya dong. Sepatu dia banyak laku ya. Gini, kan di situ gua bilang bahwa orang tuh lebih nungguin konten pranknya Angga dibanding konten maksudnya lagu sendiri, padahal menurut gue Angga tuh lebih pengen dikenal sebagai musisi. Benar banget. Coba maksudnya gimana sih? Tapi gue gak nyalahin teman-teman semua yang suka dengan prank gue. Karena mungkin mereka kenal aku dari prank itu. Yeah. Dan kenal laguku pun dari prank itu. Yeah. Cuman gimana caranya aku sebagai seorang yang suka bermusik ini biar laguku didengar dengan orang. Mungkin dengan perlahan aku mengkikis prank itu dengan image baruku sebagai seorang penyanyi. Iya, gitu. Jadi teman-teman, Angga itu sebenarnya bukan prankster, tapi dia menggunakan konten pranknya untuk promosiin laguku. Promosiin lagunya gitu. Jadi jangan salah. Gitu bener, ya, guys. Bener banget. Terima kasih udah datang ke Dunia Maju untuk beberapa kalinya. Iya dong. Dan kali ini
buat semua demi kamu. Buat siapa lagunya? Buat istri dan anakku tercinta. Oke, pertanyaan terakhir. Yeah. Kalau suruh milih istri atau anak? Suwe. Semua demi. Jangan lupa senyum hari ini. Gelasnya gitu kan? Iya.